Kita balik lagi di High School Men. Ini dia The Rain. Kali ini edisinya edisi yang menurut gue tuh berkesan sih bagi gue, karena baper banget, edisi baper lah. Karena ini The Rain, jadi kita mulai aja. Ini dia High School versinya The Rain. Oke, The Rain, apa kabar nih? Baik. Ini kalian dari Jogja langsung atau udah stay di Jakarta? Udah hijrah ke Jakarta, tapi masih sering bolak-balik Jogja. Oke. Kalian aja nih, kita mau nanya nih, kan kalian baru merilis ya single terbaru nih. Kalau nggak salah satu minggu yang lalu ya. Nah, boleh nggak diceritain kepada YouTubers? Gimana sih arti lagunya itu? Penawar Leti ya? Boleh nggak bisa? Penawar Leti ini dibikin sebagai penutup trilogi 18 November. Jadi kita selama 3 tahun terakhir merilis satu lagu setiap tanggal 18 November. Ya, jadi hanya satu lagu setiap tahun selama 3 tahun waktu itu. Ya, iseng sih, kurang kerjaan. Sebenarnya sih ini upaya untuk menyikapi keterbatasan kita yang memang mampunya cuma rilis satu single satu tahun. Kemarin kesepakatan kita adalah kita kalau singlenya nggak keren sekalian nggak usah dirilis gitu. Makanya nyari bikin lagu bisa belasan sih tiap tahunnya kita rekam, tapi pilih satu yang paling bagus dirilis gitu. Kalau ceritanya tema besarnya sama seperti dua lagu sebelumnya, seperti Terhati Pada Hati sama Gagal Bersembunyi, tentang menertawakan getirnya hidup gitu. Cuma ceritanya beda. Kalau Terhati Pada Hati kan ceritanya tentang orang-orang yang sok tangguh, ngerasa udah terlatih gitu, terus sama mantan, wah biasa aja. Malah tidak ada sama sekali perasaan menyesali mantan gitu. Terus bertepuk sebelah tangan, biasa gitu. Jadi tangguh atau pura-pura tangguh ya. Kayaknya malah sedih dia. Nah, di single keduanya Gagal Bersembunyi, sama-sama ngetawain ngenesnya nasibnya, jadi lebih ke, tapi ternyata dipikir udah move on gitu, ternyata belum, ternyata masih kangen gitu. Tapi kangennya itu nggak apa-apa, ikhlas aja, nggak pengen balikan kok. Nah, di penutupnya ini di penutupnya ini sama lagi tentang menertawakan gitu, hidup, tapi ceritanya beda. Jadi lebih ke orang-orang yang ngerasain beratnya perjuangan, misalnya hidup di kota besar kayak Jakarta ini, berangkat pagi-pagi pulang udah malam gitu, capek, kadang-kadang untuk mencari nafkah tuh susah banget rasanya. Tapi secapek apapun itu, setiap orang itu selalu punya penawar letih masing-masing, yang itu beda-beda gitu. Ada yang pulang ketemu orang tua capeknya hilang, ada yang kalau udah berkeluarga misalnya ketemu anak, ada yang misalnya dia hobi koleksi Vespa misalnya, hobinya doyan main Vespa, kalau ngeliat Vespanya hilang capeknya. Ada kalau yang capeknya hilang. Ada kalau orang yang doyan nulis, berarti menulis adalah penawar letihnya. Tapi kira-kira gitu. Tema besarnya adalah menertawakan getirnya hidup. Jadi bawa lebih ringan. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan kelar ya berarti ya. Oke, Tengada. Jadi di High School ini kan kita biasa nih ngasih tantangan kepada para artis kita untuk menebak chart tanggal lagu Indonesia versinya Hai. Iya. Kira-kira benar berapa nih ya mereka ya? Oke. Nebak versinya Hai. Iya. Langsung aja ya. Ini dia chart 10 versinya Duri. Nah, di sini ada 10 nama band dan 10 lagu. Jadi kalian mengurutkan. Jadi gambling gitu, jadi ini kayaknya nomor 1 deh, nomor 2. Jadi kalian coba aja. Oh gitu. Sip. Nanti kita gelar di bawah. Nah, boleh. Nanti pada akhirnya kita colokan dengan versi kita. Benarnya berapa? Nah, itu setelah. Oke. Silahkan. Inilah chart High School versi The Rain. Mari.
Nomor 10 band yang berasal dari Yogyakarta ini single baru nggak mungkin langsung nomor 1. Iya, baru nomor 1. Penawar roti dari nomor 9 yakinlah 14s kami yakin ya yakin nomor nomor 8 ini judul lagunya jadi bagian dari nama bandnya juga ya. Pembalasan dari Revenge the Pain. Wah. Vengeance, Die Hard. Nomor 7. Oh ya, ini dulu biasa Lionel Richie yang nyanyi. Yeah. All night long, all night. All night long dari Staircase. Nomor 6. Ada Reggae Disco dari Gangsta Rasta. Nomor 5. Ada AMI. Anak Manja Ibu Kota. Besok bubar. Nomor 4. Kita juga ini. Ya, ya. Ini judulnya ini sering tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Ya. Ekspektasi dari Kuto Aji. Kuto Aji. Nomor 3. Dia. 3. Pilu. Iya. Iya. Para pemenang Run bareng Tulus. Ya. 2. Nomor 2, percayalah sama Afgan dan Raisa. Nomor 1, ini band yang kemarin bikin video lirik yang hiwi sekali. Keren, keren. Dan ini ternyata video lirik dari lagu ini ya. Ada bahasa dari Bara Suara. It's gonna be all night long I think about everything that we've been. Sesuai harapan, tapi tetap indah kok. Kita harus selalu bisa menertawakan hidup, ya, akhirnya hidup. Sama, betul hidup ini tetap indah meski tidak selalu mudah. Ya, nah, bijak sekali ya. Sok bijak sih. Oke, gimana nih, Dren? Menurut kalian, mendingan versinya Dren atau versinya High sih? Charles yang paling benar tuh urutan-urutannya. High itu lebih tahu lah dibanding kita. Kita ini apa sih? Sama orang kecil juga baca High. Kita sejak kecil udah baca High. Betul sekali. Kita gak bakal ada kalau gak ada orang tua gitu. Aduh, gue kira gak ada. Sejak lupa ya. Oh iya, sejak lupanya gini loh. Iya. Bener juga udah baca High. Oke deh, kalau kayak gitu. Apapun versinya kalian, mau versinya Dirian atau versinya Hai, yang penting kita harus tetap support nih musik Indonesia. Indonesia. Yes. Oke, sekarang Dirian akan membawakan trilogi mereka. Penasaran kan gimana kan? Gue juga bakal ikut nyanyi kok nanti. Boleh? Iya. Yeah. Yang pertama ini judulnya Fellowship of the Ring. Jadi kita memerankan dwarfnya. Yang kedua. Kadang gua ngomong. Oke, ini dia High 10 ngejam bareng Drake. Mantap. Senyum
Kau